Balik lagi channel Info Indo 62. Kali ini kita akan membahas introvert, ambivert, dan extrovert. Sebelum itu, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini. Kalian pasti sering melihat berbagai macam kuis yang bisa menunjukkan kepribadian. Namun tahukah kalian kalau kepribadian itu ada jenisnya? Beberapa orang mungkin sudah tidak asing dengan istilah ekstrovert maupun introvert. Kepribadian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, introvert dikenal sebagai kepribadian yang lebih suka menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Sedangkan kebalikannya ekstrovert, kepribadian ekstrovert dikenal sebagai kepribadian yang suka akan dunia luar, seperti berinteraksi dengan banyak orang. Sebenarnya ada satu jenis kepribadian lagi, yaitu ambivert. Ini sudah dikenal sejak tahun 1920 oleh seorang psikiater bernama Carl Jung. Kepribadian ini dikenal sebagai kepribadian di antara ekstrovert dan introvert. Orang yang punya kepribadian introvert biasanya hanya berkumpul dengan sedikit orang. Orang yang mereka ajak berkumpul biasanya hanya orang-orang yang dekat dengan mereka. Kepribadian introvert tidak suka menjadi pusat perhatian. Orang introvert akan mendapat tenaga lebih saat mereka sendiri. Seorang introvert juga tidak terlalu suka keramaian dan lebih senang dengan suasana yang tenang dan sepi. Sedangkan orang yang berkepribadian ekstrovert biasanya senang berinteraksi. Orang yang punya kepribadian ekstrovert juga suka menjadi pusat perhatian. Saat berada di tempat ramai, orang ekstrovert biasanya akan punya tenaga lebih. Namun, tenaga mereka akan berkurang saat sendirian, karena itu mereka tidak suka menyendiri. Seorang ekstrovert biasanya memiliki kepribadian yang ceria, senang bercanda, peka terhadap sekitarnya, dan selalu menjaga hubungan baik dengan banyak orang. Orang yang punya kepribadian ambivert bisa berinteraksi dengan mudah, seperti layaknya orang ekstrovert. Namun mereka juga bisa merasa nyaman saat sendiri, mirip seorang introvert. Kepribadian ambivert itu bisa bergaul dengan siapa saja dengan cukup mudah, namun mereka cenderung diam saat berada di sekitar orang yang tak dikenalnya. Hal ini karena ambivert adalah kepribadian yang disebut sebagai campuran dari ekstrovert dan introvert. Nah, itu tadi penjelasan tentang tiga jenis kepribadian, ekstrovert, introvert, dan ambivert. Kalau kalian masuk jenis kepribadian yang mana, guys? Dunia ini tidak mengenal ekstrovert, ambivert, ataupun introvert. Dunia ini sekedar refleksi dari apa yang kamu lakukan. Semuanya memang kembali pada diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow @infoindo62. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.